Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin melakukan pembahasan terkait tata tertib atau panja tatib kinerja dewan dengan menghadirkan beberapa instansi terkait di pemerintah kota Banjarmasin di ruang paripurna jelang tengah hari Senin 9 Januari 2023. Sehingga kedepannya aturan tata tertib ini bisa dijalankan dengan baik serta bisa terus dipergunakan dalam jangka waktu nang lawas. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin melakukan pembahasan terkait tata tertib atau panja tatib kinerja dewan dengan menghadirkan beberapa instansi terkait di pemerintah kota Banjarmasin di ruang paripurna jelang tengah hari Senin 9 Januari 2023. Sedangkan keanggotaan dari Panitia Tata Tertib Kinerja Dewan Banjarmasin ini adalah gabungan Badan Kehormatan dengan Bapemperda DPRD Banjarmasin. Wakil Ketua Panja Tatib Kinerja Dewan Banjarmasin Dedi Sopian dalam rapat menyatakan, rapat ini adalah untuk meminta masukan dari seberatan yang hadir supaya evaluasi aturan tata tertib ini nantinya sesuai dengan yang diharapkan. Namun kada hanya masukan dari anggota yang akan menjadi catatan, kemudian dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam tata tertib dewan ini, tapi perlu adanya konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM atau ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat aturan yang ada di dalam tata tertib ini. Sehingga ke depannya aturan tata tertib yang telah dievaluasi ini bisa dijalankan dengan baik serta bisa terus dipergunakan dalam jangka waktu yang lawas. Politisi PKB ini pun menyatakan akan mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan unsur pimpinan lantaran ada beberapa pasal yang ada di dalam tata tertib sebelumnya dinilai sangat krusial untuk dilakukan pembahasan. Dedi Sopian pun meminta kehadiran anggota dalam rapat ini untuk terus ditingkatkan lagi dalam pembahasan mendatang.